Saat ini kita berada di Pantai Poso, Desa Jetis, Nusa Wungu, Cilacap, yang jadi lokasi terjampaknya kapal tongkang Gold Trans 3007. Kapal ini sendiri dalam perjalanan pulang ke Kalimantan setelah bongkar muatan di PLTU Karangkandi, Cilacap, namun naas di selatan kemudian kapal ini dihantar ke tongkang besar yang menyebabkan ternyata menarik tongkang dan kapal Bunda. Lokasi terdamparnya kapal pun jadi tontonan warga dan jadi arena bermain anak-anak.